Hi guys, assalamualaikum. Welcome to another vlog. So hari ni aku punya Ford Ranger punya service time. So first 10,000 pertama. So nanti aku akan update harga apa yang orang update, apa yang orang tukar dan service untuk 10,000 pertama. So lepas ni mungkin aku akan buat video pasal Ford Pass. So stay tuned. Bye bye baby, nanti kita jumpa lagi. Pergi minum jap. Guys, so selepas kita buat first service untuk RM10,000, inilah bayaran dia. So apa yang ditukar adalah macam biasa, minyak hitam. Lepas tu dia tukar oil filter. Minyak hitam lebih kurang RM429.30. Oil filter RM22. Dan fuel treatment RM98.90. Biasalah kat AC mana ada murah kan. Tapi apapun, alhamdulillah kita dah selesai. Kita tunggu kereta masuk. So lepas ni aku akan sambung video. Kita akan buat, aku akan share dengan korang video Ford Pass. So, aku pakai baju lain sebab aku shoot video ni hari yang berbeza. Okay, so sekarang kita pergi dekat kereta. Aku nak share dengan korang Ford Pass. Ford. Okay, so tanpa melenggarkan waktu, aku akan terus ke apps lah. Buka handphone dan install. So jadi sebelum korang buat installation, dia akan minta map. So korang boleh pergi Google dia alamat dekat mana-mana dekat US. Okay, so korang isikan form tu. Tapi gunakan email original yang dekat sini, okay. So dekat tepi ni akan ada vehicle number registration. Aku tak nak tunjuk. Okay, so jadi korang masukkan situ. Nanti kena ada approval daripada screen, baru boleh dia link dengan kereta. Okay, so without further ado, kita start. Okay, kalau korang nampak dekat sistem ni, korang boleh tengok map kereta kat mana. Alright, service. Korang boleh tengok vehicle punya minyak tinggal berapa. Boleh tengok status alert, boleh schedule start. Contoh kalau korang kat luar overseas ataupun kat mana-mana. So jadi takkan drain bateri. Alright. So jadi kita back, kita akan unlock dulu eh. Okay, so sekarang ni aku belum unlock ni. Ni aku lock dulu eh. Okay, so sekarang dah lock. Okay, so jadi untuk menjadikan dia lebih meyakinkan, okay ni kunci, aku tak pegang. Aku tak sini. So jadi dia dah unlock. So jadi aku akan tekan untuk unlock. So kau kena press lebih kurang 5 second. Nampak tu dia dah on sendiri. Okay, so sekarang kita unlock balik. Tekan 5 second. Okay, dia akan unlock balik. Nampak tu. Okay, so sekarang kita akan test. Kita unlock dulu. Okay, sekarang kita nak test start. Okay, okay, sekarang bila dah unlock, so kita start pula. Okay, aku tekan start. Okay, so jadi okay, nampak dia dah start. Dengar tak bunyi enjin? So application ni membantu sangat lah. Aku dah selalu travel. So jadi aku pun perlukan sesuatu. Dan lagi satu, kalau macam contoh aku tak bawa handphone pergi office, sebab kereta ni aku parking dekat office, dekat dewan aku. So jadi aku bawa balik kereta lain. Kereta ni bila aku nak pakai je baru aku bawa. So jadi aku perlukan app macam ni. Okay, so kita off balik. Dan korang kalau macam contoh tiba-tiba daripada jauh korang terlupa nak off balik, so dia akan auto off dalam masa 15 minit. Dia running, dia terus offkan kereta ni sendiri. So korang tak perlu risau. Korang boleh tengok current engine. Korang boleh tahu engine tu running atau tak. So kalau running dekat atas ni akan ada tulis running. Alright, so aku harap dapat membantu korang. So sekiranya kalau korang tak faham ataupun korang nak aku tolong, yang aku tahu model SLT ke atas saja yang ada. Aku tak tahu SL, tapi boleh cuba. So jadi sekiranya korang nak tak pasang atau nak ni, korang boleh PM kat aku. Nanti aku bagi telefon. Tapi aku duduk dekat area Gombak.
So jadi boleh datang lepak-lepak lah. Kita buat group nak cun. Okay, so alang-alang tu aku dah sampai ke sini. Aku nak cerita sikit. Aku baru ambil ni Audi Q7. Ni aku ambil ni dalam keadaan kereta parking 3 tahun tak berjalan. So since alhamdulillah, adik aku ni pemain semua jenis kereta. So jadi dia datang, dia buat full habis, dia hampir ambil masa 3 hari untuk hidupkan kereta ni. So aku akan buat review next kereta ni Q7, mungkin dengan ada HRV baru tu mungkin. Ini staff aku punya, so staff aku yang bawa, so jadi aku tak nak kacau dia. Alright, so thank you guys so much for watching this video. Aku harap ada positive feedback lah daripada korang. So jadi mana kelemahan tu datang daripada aku, yang the best itu datang daripada Allah. So apa-apa pertanyaan boleh komen kat bawah, share link and subscribe. Kalau korang nak aku buat video macam mana aku buat register Fortpass untuk ni, aku boleh buatkan, tapi dengan syarat aku nak at least 10k view. Korang share, like, subscribe. Alright, see you guys on the next video. Bye.